Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam hari ini. Kita mempahal pada yang kita baca nanti. Kita ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ahli keluarga ini sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Muhammad Al-Khudari dan juga Al-Fadhil Ustaz Sami' Al-Attar. Kemudian kita hajarkan Al-Fatihah kepada pujang-pujang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala para syuhadah, terutamanya sahabat-sahabat kita berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Sahajantai, di Indonesia. Selesai kita hadirkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para mutakhirin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله tuan-tuan menambah baik lagi majlis kita pada malam ini. Saya mengajak terutama di saya sendiri dan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita membasahi dua bibir kita dengan zikrullah. Semoga dengan zikir yang kita alunkan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, diberikan keberkatan, rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. الحمد لله. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi tuan-tuan pada malam ini, dan kita harapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala redai, bahkan kita harapkan ia semakin mendekatkan diri kita dengan Allah sehinggalah benar-benar kita menggapai redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah tuan-tuan kita akan sama lagi pengajian kitab Nurul Yaqin, kitab sirah Nurul Yaqin yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudaribi dan ditahqiq komentar semula oleh Samir Ahmad Al-Attar. Masih lagi membicarakan bab yang kedua, dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada membicarakan mengenai pembinaan Kaabah. Muka surat 34. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah sama-sama kita bicarakan mengenai perjalanan dan peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Jadi di situ ada dua peristiwa yang sudah disebutkan oleh Syekh, iaitu yang pertama perjalanan dan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke Syam, dan peristiwa yang kedua yang terbesar berlaku di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan insyaAllah pada malam ini masuklah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-35 tahun. Jadi dalam membicarakan Kaabah ni tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam peristiwa tersebut, mungkin sikit sebanyak kita sentuh mengenai kisah pembinaan Kaabah. Jadi Kaabah tuan-tuan yang kita lihat hari ini melalui beberapa proses ataupun beberapa kali pembinaan. Sebahagian ulama menyebutkan kali pertama dibina oleh Nabi Allah Adam AS. Itu khilaf. Ada sebahagian ulama kata malaikat yang bina kali pertama. Ada sebahagian ulama kata Nabi Allah Adam. Yang menyatakan malaikat yang membina Kaabah tersebut iaitu sebelum keturunan Nabi Allah Adam AS ke dunia 2000 tahun sebelum Allah Ta'ala menurunkan Nabi Allah Adam AS. Jadi di situ cukup banyak khilaf. Kali kedua tuan-tuan, iaitu pembinaan yang kali kedua terjadi di zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Nah, itu ma'ruf. Bila ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS meninggalkan anak dirinya Sayyidina Ismail alaihi salam bersama bondanya, kemudian membesarlah, datanglah kabilah sehinggakan jadilah bandar. Kemudian kembali Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menemui anaknya Ismail. Jadi di situ ada dua peristiwa besar. Peristiwa yang pertama tuan-tuan iaitu pembinaan Kaabah. Jadi pembinaan Kaabah di situ tuan-tuan ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Yang pertamanya tuan-tuan, bila ketika mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk membina Kaabah, sekian kalinya tuan-tuan setelah hancur ataupun robohnya Kaabah yang kali pertama dulu disebabkan bah besar yang terjadi di zaman Nabi Allah Nuh AS. Jadi ini kali kedua, pembinaan kali kedua. Jadi waktu nak bina tadi tuan-tuan dicari tempat, di situ pun terjadi khilaf. Ada sebahagian ulama menceritakan, ada sebahagian ulama tidak menyentuh tentang peristiwa yang berlaku. Ada yang menceritakan wallahu a'lam, cuma sekadar mungkin perkongsian, sekadar cerita. Iaitu turun waktu Rasulullah, waktu Sayyidina
Ibrahim AS nak mencari tempat untuk penempatan Kaabah tersebut, ada yang menceritakan bahawa datangnya seekor ular yang berkepak. Ular yang berkepak terbang sehingga turunlah di kawasan tapak yang perlu dibina Kaabah tersebut. Wallahu a'lam. Tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Cuma sekadar bercerita. Jadi pembinaan tersebut berlaku tuan-tuan, bina sampailah yang terakhir Nabi Allah Ibrahim AS memerintahkan Nabi Allah Ismail AS supaya mencari seketul batu yang cukup mulia, cukup yang terbaik. Nah, itu yang kita sebut Hajar Aswad hari ini tuan-tuan. Di situ ada dua kaul ulama. Ini semua khilaf ni sebab tidak ada hadis sahih. Cuma sekadar perkongsian cerita. Jadi ada sebahagian ulama dan sebahagian ulama menyatakan bahawa Nabi Allah Ismail AS ni pun pergi daripada bukit ke bukit, daripada bukit ke bukit mencari batu. Sehinggalah terus bertemu dengan Nabi Allah dengan Sayyidina Jibril AS. Sayyidina Jibril AS pun memberi ketulan batu tersebut supaya tidak diletakkan di Kaabah. Itulah dipanggil Hajar Aswad. Ada satu periwayatan yang lain pula ni tuan-tuan, ini khilaf. Satu riwayat yang lain pula, bila tiga mana Nabi Allah Ibrahim AS ni tuan-tuan memerintahkan Nabi Allah Ismail supaya mencari satu ketul batu yang cukup-cukup istimewa, cukup mulia, cukup yang baik untuk menambah gah lagi Kaabah tersebut, Nabi Allah Ismail pergi. Pergi sampailah ke India. Ini satu riwayat lain tuan-tuan. Sampai di India, di situlah beliau menemui ketulan batu yang paling terbaik. Bahkan diceritakan batu itu baik tak baik itu tuan-tuan, sehinggakan batu itulah yang dibawa bersama oleh Nabi Allah Adam AS suatu penurunan daripada syurga tuan-tuan. Jadi tinggal batu itu di situ. Wallahu a'lam. Jadi buat balik. Itu cerita semua khilaf lah, sebab tidak ada hadis sahih. Bahkan tidak ada periwayatan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan berlakulah saat-saat siaplah Kaabah tadi, dan situlah ada makam Nabi Allah Ibrahim yang kita lihat hari ini. Makam Nabi Allah Ibrahim itu bukan tempat kubur Nabi Allah Ibrahim, tetapi tempat pijak Nabi Allah Ibrahim. Ada satu riwayat tuan-tuan, wallahu a'lam. Satu riwayat menceritakan tuan-tuan, tempat batu yang kita lihat hari ini, tempat pijak Nabi Allah Ibrahim AS itu, batu itu dia naik turun. Waktu Nabi Allah Ibrahim angkat batu tu tuan-tuan, hendak pasang Kaabah tadi, batu kena naik macam lift. Itu ada riwayat ke? Ada satu riwayat. Tapi wallahu a'lam. Tapi bagaimana sekalipun yang tuan-tuan jumpa dekat tepi Kaabah tu, itulah maqam, iaitu tempat berdiri Nabi Allah Ibrahim AS sewaktu membina Kaabah. Itu pasti. Yang naik turun naik tu wallahu a'lam. Itu saya tak berani nak cakap. Ni lagi-lagi tengah rakam ni kan. Tak ada isu lah. Jadi pijali sekarang setiap ni buat bid'ah. Wallahu a'lam. Memang tak berani sebab tidak ada nas. Tapi yang pastinya tuan-tuan, perkara peristiwa berlaku sampailah kepada peristiwa terjadinya bah besar. Ini tuan, itu yang kali kedua. Kali ketiga, iaitu kaum Quraisy. Ini kita akan cerita sekejap lagi ni. Iaitu bah besar sehingga jatuhlah roboh kali untuk sekian kalinya tuan-tuan Kaabah, dan ketika itulah kaum Quraisy tuan-tuan membina Kaabah untuk sekian kali. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada itu ada lagi berlaku pembinaan penambahbaikan, iaitu di zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni tuan-tuan dibuat penambahbaikan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengutarakan keinginan untuk menambahbaikan Kaabah kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis itu didapati oleh Abdullah bin Zubair. Waktu itu Rasulullah dah tak ada, wafat. Jadi dibuat penambahbaikan tuan-tuan, iaitu ditinggikan lagi Kaabah tersebut. Ditinggikan lagi Kaabah, kemudian ditambah lagi pintu tuan-tuan. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Jadi peristiwa pembinaan penambahbaikan tadi tuan-tuan, berita tersebut sampai kepada Malik bin Marwan yang menjadi khalifah ketika itu. Bila sampai berita kepada Malik bin Marwan tuan-tuan, Malik bin Marwan hantar tentera tuan-tuan. Sehingga ada periwayatan yang menceritakan bahawa Abdullah bin Zubair tadi terbunuh. Wallahu a'lam. Hingga terbunuh.
Dan akhirnya tuan-tuan, setelah sekian kalinya, rupa-rupanya peristiwa tadi selesai dan pembinaan tadi dibatalkan. Jadi kita jumpa hari ini tuan-tuan, pintu satu je. Ditutup balik, pintu tinggal satu, kemudian dikurangkan balik segala pembinaan-pembinaan yang ditambah oleh Abdullah bin Zubair tadi. Setelah diroboh, dikurangkan balik sebagaimana bentuk asal, ketika itu barulah Malik bin Marwan tuan-tuan menemui hadis yang dibaca oleh Sayyidina Aisyah, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sehinggakan Malik bin Marwan cukup rasa bersalah. Rasa bersalah tuan-tuan atas tindakan yang diambil ke atas Abdullah bin Zubair. Jadi akhirnya tuan-tuan, Malik bin Marwan bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu an, yang ketika itu tuan-tuan cukup terkenal kealiman di Madinah, jumpa Imam Malik. Jadi membicarakan tentang perihal tersebut dan ingin menambah baikkan sebagaimana Abdullah bin Zubair semula. Lalu ketika itu Imam Malik tuan-tuan memberi cadangan supaya jangan. Ya dah buat sudah. Takut ditakuti, takut bila naik khalifah-khalifah yang selepas itu kemungkinan akan ada penambah baik, penambah baik, penambah baik, sehingga hilang bercu tanda kemuliaan yang ada pada Kaabah. Kemudian berlaku lagi tuan-tuan untuk sekian kali yang terakhir sehinggalah hari ini tuan-tuan, iaitu zaman Khalifah Murad tuan-tuan, zaman Uthmaniyah. Ketika itu tuan-tuan, Kaabah roboh untuk sekian kalinya kerana bah besar. Jadi itulah tuan-tuan pembinaan semula, dan yang kita jumpa hari ini itulah yang terakhir roboh zaman Khalifah Murad, iaitu zaman Khalifah Uthmaniyah tuan-tuan. Itu terakhir sehinggalah hari ini kita jumpa tuan-tuan, tak ada roboh lagi lepas tu. Ini dia percutan dia. Tapi walau bagaimana keadaan sekali tuan-tuan, perlu kita ketahui bahawa Kaabah itu bukan tempat disembah. Itu kena pegang. Kita bukan duk sembah Kaabah. Tetapi Kaabah itu hanya sekadar mercu tanda untuk penyatuan umat Islam di dalam mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan duk sembah Kaabah. Ada orang kata, orang Islam pun tak ada beza juga dengan agama lain, itu sembah batu, dia kata. Sembah batu. Tak. Kita tak sembah batu tuan-tuan. Yang kita duk sembah tetap pada Allah. Yang batu itu hanya sebagai tanda, sebagai syiar untuk menyatukan seluruh umat Islam mentauhidkan Allah yang yang Esa. Itu sekadar itu, tak lebih daripada itu. Bahkan Hajar Aswad itu sendiri pun tuan-tuan, pernah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Sayyidina Umar, kalau tidak kudapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad itu, maka mana mungkin aku akan menciumnya. Betapa hebatnya tuan-tuan, Sayyidina Umar menjaga akidah dan akidahnya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikit sebanyak tuan-tuan cerita tentang Kaabah. Syekh tuan-tuan Musannif memulakan kata-kata beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Kaabah yang telah rapuh disebabkan kebakaran yang menimpanya. Orang-orang Quraisy bercadang untuk merobohkan seluruh binaan Kaabah untuk membinanya semula dan letakkan atap. Sebelum itu Kaabah hanyalah binaan batu-batu yang disusun sehingga membentuk binaan. Seluruh kabilah bersetuju untuk meroboh meruntuhkannya. Tetapi bila tiga mana mereka merasa bimbang untuk merobohkannya kerana keagungannya Kaabah. Dengan itu Al-Walid bin Mughirah berkata kepada mereka, kamu merobohkannya untuk memperbaiki ataupun merosakkannya? Lalu mereka menjawab, untuk memperbaikinya. Lalu Al-Walid Al-Mughirah, Walid bin Mughirah berkata lagi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memusnahkan orang-orang yang melakukan kebaikan dengan memulakan kerja meruntuhkan dan diikuti oleh orang lain sehingga sampai kepada tapak yang dibina oleh Nabi Allah Ismail AS. Di situ mereka mendapati terdapat banyak kata-kata hikmah yang terukir di batu-batu tersebut. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh mereka yang meletakkan asas pembinaan bangunan yang masyhur untuk dijadikan peringatan kepada orang yang kemudian mengenai kerja yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ini tuan-tuan. Jadi ketika sampai saja usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun tuan-tuan, terjadi satu bah besar. Sebelum tu pernah terjadi satu kebakaran di Kaabah tersebut tuan-tuan. Jadi hasil daripada kebakaran tadi membuatkan Kaabah tadi keput. Bahasa kita keput. Jadi bila jadi saja bah besar tuan-tuan, Kaabah tadi roboh.
Jadi bila roboh saja tuan-tuan, seluruh penduduk Mekah ketika itu berbincang, setiap kabilah tadi berbincang. Berbincang membuat keputusan untuk merobohkan semula Kaabah dan membina satu Kaabah yang lebih baik. Bukan Kaabah lainlah, tapi satu renovation, bahasa gitu. Nak buat renovate lebih baik sebab roboh kan. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, mereka meragui kerana takut-takut Allah Ta'ala membinasakan mereka, Allah Ta'ala memurkai mereka. Ialah sebagaimana peristiwa yang terjadi kepada kerajaan apa tuan-tuan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kerajaan apa tuan-tuan? Kerajaan bergajah daripada Abraham datang. Jadi takut peristiwa tersebut terjadi sebagaimana Abraham dulu tuan-tuan. Jadi mereka takut untuk merobohkan, sehinggalah datanglah Khalid, Khalid bin Mughirah ini tuan-tuan, memberikan pandangan, kamu robohkan ni adakah disebabkan nak memperbaiki, menambah baik, ataupun roboh untuk merosakkan ni. Ini beza tuan-tuan. Sebabnya di antara pengajaran di situ perlu kita lihat sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu apa hasilnya. Jika hasilnya baik, ahlan wa sahlan, tetapi hasilnya mudarat, maka jangan. Dan perkara yang paling besar sekali, niat kita tuan-tuan, Nabi sebut innamal a'malu binniyat, hanya sebenarnya bermula